Okay, hi. Assalamualaikum. What's up guys? Selamat petang. Okay, seperti hari-hari yang selalu, bertemu lagi dengan Kak Lulu dalam live hari ini. So, semalam kita dah live, kita dah ceritakan kisah tauladan. Aiman pun semalam ada live yang kita ada pemasangan langsir semua kan. Okay, so hari ini mungkin kita akan bagi tips-tips yang lagi menarik. So, untuk sementara waktu ni, sementara nak tunggu yang lain-lain tengok komen kita, tengok kita punya live, sebab kita nak sharekan tips-tips yang menarik ni kan. Okay, so, apa yang hari ini, hari ini katanya, katanya adalah hari raya fasa yang kedua. Ha, tahun ni adalah tahun yang melakar sejarah lah, eh. Banyak sejarah untuk tahun 2020 ni, di mana kita ada melandanya wabak corona COVID-19. Lepas tu dengan adanya kita punya PKP, PKPB dan sekarang PKPP kan. Okay, so lepas tu ada pula yang kata diumumkan untuk raya fasa kedua pada 10 hari bulan ni, di mana kita semua dah dibenarkan merentas negeri, boleh memulakan semula aktiviti kita seperti biasa, tapi kita kena mengikut SOP-SOP yang ditetapkan. SOP-SOP yang ditetapkan. So dengan ceritanya ramai yang pulang ke kampung, berjumpa dengan mak ayah setelah dekat 3 bulan. 3 bulan kita tak boleh merentas negeri. Kita kena jaga kita, kita jaga kita, hashtag kita jaga kita. So siapa-siapa yang hari ni dah bergerak pulang ke kampung halaman, ada yang katanya di rumah dah masak rendang, ketupat, beraya seperti seperti semula, seperti balik semula. So kita ucapkan semoga yang pulang ke kampung tu selamat sampai dan selamat hari raya. Ha, walaupun masih dah, orang kata belum habis raya lagi kan. Ha, raya yang ke-18. So selamat hari raya. Okey, tapi kita jangan lupa kita je yang balik ke kampung. COVID-19 ni, corona ni masih lagi berlega-lega. So dia adalah musuh yang kita tak nampak. So ikut SOP seperti biasa, pakai mask, pakai hand sanitizer, jaga jarak, dan yang penting selih hashtag kita jaga kita tu, jangan lupalah. Okey, selamat petang bersama dengan Kak Lulu. Seperti biasa, kedai langsir kita ni terletak di Jasin Bistari, berdekatan dengan Maiden Jasin, bersebelahan dengan TM Point dan juga klinik pergigian Yakinlah. Okey, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube channel Seri Di Jendela. Okey, untuk hari ni kita akan kongsikan serba sedikit berkenaan dengan tips lah. Kan kita dah selalu sangat bagi cerita, bagi kisah tauladan. So hari ni kita nak berkongsi tips lah. Okey, di mana hari ni kita nak kongsikan tips berkenaan dengan kesilapan dalam pemilihan langsir. Okey, kesilapan dalam pemilihan langsir. Okey, sekejap lagi Kak Lulu akan bagikan tips-tips supaya kita tak buat kesilapan semasa kita nak membeli langsir. Okey, tak buat kesilapan semasa nak membeli langsir dan tak buat kesilapan semasa pemilihan langsir lah. Okey, di mana kesilapan memilih jenis atau gaya langsir, jenis fabrik serta warna bukan saja akan mencacatkan hiasan dalaman sesebuah rumah, tapi mungkin juga akan menyebabkan pembaziran lah. Okey, di samping menjejaskan tujuan sebenar pemasangan langsir, iaitu melindungi pandangan tidak sewajarnya dari luar lah. Okey, apabila tidak berpuas hati dengan langsir yang dipasang, bukan mudah pula untuk menukarnya sesuka hati, kerana ia juga akan melibatkan kos yang bukan sedikit. Baik, melainkan ada seorang jutawan, bolehlah buat begitu kan. Ha, jutawan pun belum tentu buat macam tu kan. Okey, untuk mengelakkan daripada berlakunya kesilapan-kesilapan, apa kata cuba tips-tips yang Kak Lulu ini sharekan kepada korang ni supaya kediaman korang nampak cantik, menarik dan tertarik. So sekarang ni kita tengah menonton bersama dengan kita Siti Fatih. Selamat petang. Okey, hari ini Kak Lulu nak bagikan tips di mana kesilapan dalam pemilihan langsir. Okey, kesilapan yang pertama dalam pemilihan langsir adalah pilih mengikut kesesuaian atau tema rumah anda.
Okey, di mana pemilihan mestilah dibuat berdasarkan konsep dekorasi serta warna cat pada dinding rumah. Okey, contohnya jika elemen warna kediaman anda berdasarkan rona bumi iaitu coklat, kelabu ataupun krim, maka langsi yang dipilih mestilah memiliki warna serupa atau seakan serupa tetapi diserikan dengan motif atau corak flora atau geometri untuk mewujudkan keseimbangan pada ruang yang rata. Okey, langsi dengan warna polos ataupun plain. Okey, mungkin tidak dapat membangkitkan seri sesebuah rumah. Ia akan menyebabkan ruang rumah menjadi suram. Okey? So pilih, kita kena pilih mengikut kesesuaian atau tema rumah anda. Okey, janganlah rumah tu dinding dia warna biru, korang main hentam je langsi warna merah ke apa ke. So tak sesuai. Itu adalah kesilapan anda dalam membuat pemilihan langsi. Okey, yang kedua adalah kita kena pilih sama ada kain jarang ataupun tebal. Di mana bagi sesebuah bilik ataupun ruang dengan persediaan terkawal, iaitu ruang yang gelap oleh sebab binaan yang terlindung. Okey, terhadang oleh sesuatu atau kurang tingkap, maka penggunaan kain langsi sedikit jarang perlu dipertimbangkan supaya ia berfungsi sebagai pelindung, bukan untuk menggelapkan lagi sesuatu ruang. Okey, sebaliknya jika slide window utama terletak berhadapan dengan cahaya mata yang terang serta menghasilkan silau, langsi daripada kain tebal patut diutamakan. Okey, jangan salah buat pemilihan langsi di mana kain jarang ataupun kain tebal. Okey, di tempat yang ada cahaya matahari korang letakkan langsi jarang, di tempat yang tak ada cahaya matahari korang letakkan langsi tebal. Okey, itu adalah salah satu kesilapan dalam pemilihan langsi. Okey, kesilapan dalam pemilihan langsi. Jadi korang kena kaji, tengok cahaya matahari tu kat belah mana. Okey, yang sesuai di mana untuk kita letakkan fabric langsi kita yang tebal ataupun fabric langsi kita yang jarang. Okey, jangan buat kesilapan dalam pemilihan langsi. Okey, yang ketiga adalah kenal pasti ukuran. Okey, tip yang ketiga ni sangat pentinglah untuk diikuti ketika anda membuat keputusan membeli langsi. Siap jahit atau mengupah tukang jahit untuk menjahitkannya. Pastikan dengan teliti ukuran yang diambil sepadan dengan peluang tingkap ataupun pintu rumah anda. Okey, sekiranya anda nak beli langsi ready-made, anda kena pastikan ukuran ni. Ukuran lebar dan juga labuh. Jangan salah beli dan jangan salah sebab nanti sekarang kalau korang beli yang labuh tak apa lagi, korang boleh potong. Kalau korang beli yang singkat, ia jadi masalah. So itu adalah kesilapan dalam pemilihan langsir bila korang membeli langsir ready made. Okey, yang keempat adalah pilih road yang lebih panjang. Okey, mengapa agaknya? Ini kerana road yang berada dalam anggaran panjang sekitar 20 sehingga 35 cm akan dapat memberikan ilusi seolah-olah saiz tingkap atau pintu rumah anda lebih panjang ataupun lebar. Okey, sebab lainnya ialah untuk membolehkan anda menolak langsi kedua-dua belah sisi jendela dan tidak menghalang atau menutup panel tingkap yang boleh menyebabkan keterbatasan pandangan anda lah. Okey. Yang seterusnya dan yang terakhir adalah pilih lebih panjang ataupun labuh. Okey, ini bagi membolehkan anda bereksperimen dan memberi nilai tambah kepada dinding, khususnya bagi sebuah ruang yang luas walaupun mungkin setengah tingkap di rumah anda bukannya memanjang. Okey, itu adalah 5 tips tadi yang Kak Lulu bagi. Korang jangan lakukan kesilapan dalam pemilihan langsir, di mana yang pertama korang kena pilih mengikut kesesuaian atau tema rumah anda. Okey, kesilapan dalam pemilihan langsir yang selalu berlaku adalah salah warna. Warna yang tak sesuai, warna tak berpandanan. Okey, warna yang tak berpandanan. Yang kedua, pilih sama ada kain jarang ataupun tebal. Pastikan cahaya matahari tu di belah mana. Jangan dekat tempat cahaya matahari pasang langsir jarang, di tempat yang tak ada cahaya matahari pasang langsir tebal. Okey, kenal pasti ukuran. Kalau nak beli langsir ready made, kenal pasti ukuran. Jangan salah beli ukuran langsir pula kan. Okey, yang keempat adalah pilih rod yang lebih panjang yang bersesuaian. Lepas tu pilih langsir yang lebih panjang dan juga lebih labuh lah. Dia lagi panjang, lagi labuh, lagi cantik. Okey, namun jika anda memiliki kemampuan, apa salahnya dapatkan hikmat runding daripada juru hias dalaman untuk mencantikkan rumah anda. Okey, berbaloi berhabis ringgit pun tak apa, jadi janji kena dengan cara dia kan. Okey, apa-apa pun jangan risau kerana kami di Seri Jendela memberikan hikmat runding percuma tanpa mengenakan apa-apa bayaran kepada semua pelanggan-pelanggan kesayangan kami. Okey, kerana tugas kami adalah untuk membantu meresesikan impian anda.
Okay, kerana kami adalah one stop, one station, one destination anda. Okay, sampai di sini saja untuk tips harian ini. Berjumpa lagi pada hari yang datang bersama dengan Kak Lulu ataupun staff-staff yang lain dengan tips-tips yang menarik. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Boom! Jangan lupa, kesinggah kat Siri Jendela. Dapatkan pelbagai lansir dan jadi produk lain yang kita tawarkan di sini.